Oi, selamat pagi, Par. Selamat sore. Selamat Nikia. Wih, yang daun boleh, Be, kepala. Kakak Remi. Wih. Enggak pernah pakai kayak gini, Dari mana? Dari mana nih? Duka kah? Ah, tidak. Di Tewun, ya. Ini punya Tewun. Ini apa ini? Kayu. Tanah. Kayu apa? Bibit. Kaswari? Kaswari. Bukan. Kayu putih. Kayu putih itu. Kayu puki. Dia punya nama itu kayu puki. Ini yang tanam kebun. Kayu puki. Kayu puki. Ya tubur. Hah? Tubur toh. Subur. Ini yang tanam dari mana? Di gunung, di kebun atas. Tanam kebun di atas? Iya. Debu, tanah itu gali lebar. Yang... Kakak Muru, muka bagus. Ini bagaimana gambar? Kemarin kah? Atau baru saja? Baru bikin kok. Baru bikin kok. Daun apa? Daun apa ini? Daun saya. Apa? Ah, daun ini? Iya. Ah, itu daun kopingga itu. Daun kopingga itu buat sayur itu. Kayak Leo aja. Daun itu, Daun Markisa? Daun Markisa di hutan. Daun Markisa? Apa lagi? Mau masuk. Mikir katanya. Karena saya sama Bang Adi di depan, enggak mau masuk dia. Mikir katanya. Daun markisa. Ah, itu daun jeruk itu. Kakak Bro. Itu daun durian kenapa kayak begitu? Ah, ini daun labu apa? Daun markisa itu, Oh, iya. Yang kecil-kecil manis itu, enak sih. Boleh. Ah, baru ini mana? Ah. Kecil. Mana yang besar? Tidak kelihatan. Kasih yang besar tuh. Bahaya. Bahaya ini. Wih. Panglima Perang harus begitu, weh. Ya. Makan. Makan. Ubi yang goreng tuh. Sudah makan enggak belum? Itu ambil dulu. Woi. Kupas dulu baru celup. Pakai ini. Oke. Ini yang bahaya. Wahaya ini, Par ini. Ipar satu hari tidak kelihatan kemana, saya cari-cari ini. Ah. Saya telepon. Tidur kah? Tidak bisa. Sore bisa berusaha telepon. Iya. Kak kerja telur ini jam. Bapak dia itu punya kerja balik ke luar. Kerja apa itu? Kebun. Yang kurang yang batang di atas kepala di situ. Oh. Terus? Yang kerja. Ini apa dia pun namanya? Itu boleh itu makan itu kakak Muru. Itu. Sudah makan. Nah, dua-duanya. Nah, pegang satu sama satu. Nah, itu. Nah, pegang sama ini satu. Nah, woi. Kanan kiri. Enak. Bagaimana itu makan kanan kiri itu? Ipar satu hari dicari tidak ada ini. Ah, saya bilang ini kerja gak tidak ini. Anak buah. Anak buah itu di atas di gunung kerja sendiri itu. Ah. Barisan beli solar tadi kemudian. Iya, sudah jembatan ketemu. Ketemu. Nah, terus? Kenapa kakak Maru tidak ikut? Saya saja masak belum makan, datang langsung makan. Aku makan dong. Siang masak sampai sore belum makan. Aduh, saya sudah makan lagi, Pak. Sudah makan di sana? Belum? Mikir dia. Lapan. Sudah makan belum kemarin sana? Belum. Barulah dulu lapan. Warisa bilang kakak Muru makan dulu baru kesini katanya. Jam 2 apa makan? Terus sore? Tidak ada. Ya sudah. Makan ya. Tunggu nasi matang dulu. Nisa masak nasi dulu kakak Muru ya. El ini banyak airnya ini be. Ada ini kakak Muru, ayam Kentucky itu, buatan Wadan Pos itu yang bikin, bahaya. Wadan Pos Wadan Pos yang bikin itu, ayam Kentucky itu.
KFC itu tuh. Jangan coteng saya, kepala proyek. Kepala proyek. Ah, sama lagi tuh. Proyek bangunan. Berapa? Paman, paman. Enak, yang hijau, dadar. Bro, yang makan yang enak. Dadar enak, dadar. Pernah dadarnya tidak pernah makan ini? Pernah? Belum. Tidak tahu, baru makan sih. Ah, makan kok bilang tidak? Mana? Kata Bro kan sudah makan tuh rasa tuh. Pernah enggak tidak? Baru ini saja makan. Dadar. Dadar tuh enak. Yang tidak mulia rasa. Baru ada. Di sini tidak ada. Semua mulia beli. Enak tuh. Saya juga mau ini. Mantap, apa bi? Moro, itu parebi itu. Eh, Kak Moro, kalau ini di Sulawesi dia punya nama apa? Dadara. Dadara. Nah, dadara. Dadara. Rasa bi. Hai. Suka itu? Suka dadar? Suka ini tahu apa ini? Iya enak ini, enak tuh. Stress lu lama nasinya kayaknya lama masa nasi. Makan bos ayam ya, bawa ayam hutan ini. Eh ini mana kok sini dulu mana ayamnya masuk, masuk. Mana sini ayam? Emnya tidak ya. Sini ayam mana 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 mana? Ah, mana? Sini. Mana Emion? Mana ayam ayam mana ayam? Dulu, mana ayam? Wih. Ah, ini ayam, ini nama dia Maleo. Itu telur tuh besar begitu. Oh, ini ayam Maleo namanya. Iya, ini Maleo. Iya, ini ayam Maleo namanya guys. Nah, ini masih kecil. Iya, masih kecil betul. Ya, piala itu besar. Ini masih kecil? Iya, kalau besar bagaimana? Besar itu besar kali. Besar. Oh. Baru dia punya telur itu. Ah. Dia punya tempat itu besar. Kayak besar. Naik. Oh. Dia bertelur dalam situ. Di dalam. Kasuari ini. Eh. Ini anak kasuari ini. Berarti seperti, berarti seperti kasuari berarti bang caranya? Enggak. Agak kayak kecil dari bebek sedikit lah. Tapi telurnya kalau bertelur. Besar dari telur ini. Telurnya besar. Iya. Ini namanya Maleo. Oh, yang dibilang telur Maleo itu Bang, besar-besar ya, itu. Ya, ini Bu, ya makhluknya ini Maleo. Ayam Maleo. Nanti kan dia jengger keluar merah tuh, biasa kalau dia sudah. Ini masih kecil berarti? Masih kecil. Wih. Ini harus disayang ini. Ini dia pun nama ayam burung Maleo. Burung apa ayam, Bang? Burung-burung. Si ikan unggas toh burung kayak ayam ini Maleo sudah tangan. Dia pun tangan kayak ayam ini ya. Oh iya seperti ayam ya kukunya ya besar dulu baru kau tangkap bagaimana bisa tangkap pakai anjing. Anjing anjing baru ini buat siapa buat saya tuh pakai anjing kakak bro. Adi yang kecil itu punya Adi kan ini tangkap ya kau kasih tahu dong dia bilang begitu tuh. Oh mau ganti pakai apa ini kasih ini dia mau jual berapa kan ini. Ah boleh gini bagaimana dia bilang begitu Adi kecil kau kasih angkat jual ini sayang kasihan ini Maleo ini burung Maleo ini kayak ayam mam Adi ya emang kayak ayam. Ah itu ini biasa. Yo nanti merah tuh dia nanti dia merah besar begini. Yo, yo. Besar tuh merah. Oh. Dia pun nama burung Maleo ini sudah yo, Maleo. Yang cari-cari Maleo ini sudah Maleo. Itu sudah. Dia pun anak ini. Yo Maleo ibetu. Ah kayak gini loh kuat, kayak kuat. Lapar. Tidak ada uang ini. Lapar. Baru lapar kayak. Teman di luar tidak makan. Oh tuh kasih dulu. Bapak Moro makan sendiri. Bapak Remi kasih dulu Bapak Remi. Lo kau. Hah? Sudah pulang. Ini sudah. Kita tidak ada. Pula kali. Eh, aku mau dirawat. Boleh. Amin. Ora makan dulu. Kalau tukar pakai ini, ada ini, permi apa ini? Kasih di luar saja makan dulu. Iru nih dah. Ada orang lain. Sulego be, ulek. Oh, bahaya kerja kebun di mana? Ini dia Maleo. Kebun Moro. Ah, kebun saya. Kakak Moro kebun ini ada enggak tidak itu? Kebun Kakak Moro. Saya. Ada enggak tidak burung Maleo? Ah, itu di atas banyak itu. Di Malekom banyak ini. Yang kita tangkap dulu itu. Nanti mati itu kalau enggak tidak ini. Tidak ada yang jaga itu atau mati.
yang kita tangkap kemarin tuh itu bukan? Bukan. Oh, bukan. Ini beda lagi. Enggak. Oh, beda, Bang. Bukan yang kita yang tangkap itu. Beda. Kalau itu kayak puyuh yang kita tangkap. Nah, ini kalau ini asli maleo sudah. Oh. Burung maleo. Ini kan nanti besar dia pujengger naik merah, dia putih merah satu ini. Itu. Naik. Dia putih telinga ini nanti merah ini keluar. Merah itu ditambah banyak. Gitu. Ini lagi. Nah, dia pujengger naik nanti. Itu baru maleo deh. Ini apa? Yang telur, itu besar. Besar? Iya. Goreng bisa? Bisa kalau ini yang kecil. Wah, ini kecil. Ini kecil? Iya. Begini telur, besar. Wih. Ya mungkin dua kali lipatnya telur biasa lah. Kalau dia bertelur itu maleo. Kotak sudah ayam. Kakak Boro, selamat siang iparku, tidak mau dengar. Amaro. Dari Mas Rafdi. Dari Mas Rafdi ya. Dari Mas Rafdi buat Kak Moro. Terus ini buat Mama. Dari penonton setia Mama Moro. Ya, 500 itu 200. Terus ini Mama Kakak Moro. Ini 500 ini buat orang kerja. Mas ya, kerjaan di sini. Kerjaan di sini ya masak. Gimana kasih? Di sini masak di sini. Kasih langsung aja ya. Iya. Kasih lado kasih Mama. Sama. Iya, masak di sini beli. Oh ya sudah. Ini buat orang kerja ya. 500. Sudah, Kakak Moro kita sekarang berangkat. Mulia, kita ambil bibit. Sama Moro. Ya Mama Moro, Moro ikut saya. Kiri melia kalau di bawah ya bui, dua puluh. Guys, hari ini kita akan ke Mulia ya. Kita akan ambil bibit di Mulia. Setelah itu kita antar Kak Moro makan sedikit. Setelah itu kita pulang. Iya tadi Mas Rafdi tadi sudah saya kasihkan uangnya kepada Kak Moro dengan dari penonton setia Mama Moro dengan Kakak Moro tadi udah saya kasihkan juga uangnya 1 juta ya. 500 untuk Kakak 500 untuk Mama Moro dengan 500 untuk para pekerja kebun. Oke ya, itu saja, nanti setelah kita mau berangkat. Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan ke Mulia. Kita akan ambil bibit dari Kakak Moro. Ya. Aduh, nyambung. Apa? Wali, nanti datang ya. Setelah itu kita ajak makan sedikit. Setelah itu baru kita kembali guys. Udah ya. Turun. We'll be right back.
ya, kita udah sampai di Mulia. Dan kita hari ini kita lihat bibitnya, guys. Nah, bisa dilihat. Bibit bagus. Ini udah bibitnya, guys, ya. Kemarin udah diambil sama orang Satis. Ini bibit durian, ini pinang durian. Bagus ini durian. Kamu, ini bagus. Besar tuh. Dia daun bagus tuh. Banyak nih. Ih, kakak baru banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 durian. Kakak mau panen durian nanti. 15 pohon durian, pinangnya 1, 2, 3. Sekitar 15 juga. Wah, banyak banget. Pinang banyak, durian banyak. Cukup tuh? Banyak ini 15 pohon itu tinggi rambut sudah penuh. Iya, penuh kan 15 pohon toh. Pohon besar-besar 15 itu banyak yang orang belum yang sana. Bapak tua punya rumah yang di belakang dong. Jadi yang tanam lagi. Oh iya, bapak tua ya. Iya, bagus ya. Bagus itu. Sama pohon pinang satu toh. Kakak Moro, sama pohon pinang. Selamat pagi. Pagi be, Pak. Pagi, Pak. Apa pohon pinang satu sama pohon durian satu toh? Iya. Yominson jalan-jalan Mulia. Arisa, kakak Mukor. Jalan-jalan Mulia. Asal sudah. Kayaknya ambil paketan di JNE nih, guys. Ambil paketan di JNE. Selamat pagi, Mbak Caca. Selamat lebaran. Paketannya banyak enggak ya? Enggak ada. Di Satis. Ada. Apa itu? Besar. Besar sekali. Besar enggak? Kalau besar berarti jaket itu. Oh, enggak ada. Enggak ada. Segera dikrocek melalui beracun nanti udah pesan pengirim. Iya, wis tak waca itu urusan. Apa itu? Hah? Biasa. Apa? Itu sasarannya dia. Sasaran siapa? Bapak Moromus. Dia. Kenapa? Tapi dari siapa sih? Kamu Moro, ini Revi mau pulang nih. Kapo. Wah, sama kayak Jalu, jawabnya gitu. Sama kayak Jalu, Jalu gitu juga, baru dia menangis. Bibitnya banyak bibit. Wakeh. Disatis. Apa disatis bibitnya? Dua tadi pasca. Satis kok udah disatis ini. Bibit pinang sama durian dari Mr. A. Tadi udah luar biasa. Hah? Udah disatis. Udah. Kita lihat kok. Dia turun di sana. Guys, hari ini kita akan beli wajan untuk kakak Murun. Ini 450, Mas. 4,5 harganya. Oke ya. Itu yang rusak begini? Iya, begitu. Yang rusak besar begini yang rusak. Bisa kurang, Mas? Terus boleh enggak, Mas? Boleh? Boleh. Boleh ya. Oke, kita ambil, Mas. Itu kamera. Itu rusak. Begini enggak di sini? Yang ini, 400 ini. Itu rusak bagaimana, kakak Moro? Yang begini anu tuh, yang belakang anu. Itu apa, patah? Iya, yang patah. Terus suruh ganti? Yang ganti, yang mama itu mereka tahu tuh. Begitu? Ini harus ganti begitu? Iya. Tidak boleh tidak gitu? Mama itu yang bahaya. Bahaya itu orang itu.
saya tahu. Saya tahu orang itu. Iya. Makanya saya tidak begitu ini. Ya toh? Tidak baik. Tapi marah nih, ya mama yang ambil kuali itu sudah marah. Kok sudah boleh yang bawa di sini? Kuali-kuali itu? Iya. Pokoknya mama itu tidak boleh ambil? Iya. Tidak baik? Iya. Oh, bahaya toh? Iya. Kita bayar 400. Mas, amit ya. Makasih. Makasih. Ya. Pegang sudah ya. Kita belikan wajan buat gantikan yang kemarin katanya Mama Moro pinjam sama ibu-ibu terus rusak guys. Jadi disininya patah. Disininya patah terus yang bersangkutan minta ganti. Kita belikan aja. Udah, yuk kakak bro. Makan daging uang. Iya. Mari mas. Oke. Guys, kita sudah sampai di warung makan Toraja. Hari ini kakak minta dibelikan daging uam. Aduh, makan uam dia. Oke ya, kita antar. Kita makan dulu. Kamro, pilih sudah? Pilih dulu. Yang pilih dulu. Itu bu, apa tuh yang sana tuh? Kuah. Hah? Apa namanya itu? Kuah. Kuah, yang kuah. Kuah satu sudah. Sama apa? Kuah saja. Kuah. Iya. Setengah sebelah, Mak. Kuah. Kuah. Dua atau satu? Sama itu, sama kecap ya, mau? Iya, sama kecap ya, satu lagi juga. Oke ya guys, hari ini kakak Moro pengen makan daging uam lagi. Tidak mau ya makan bakso. Ah, tidak, makan daging sudah. Daging apa? Daging uam. Memang ini, aduh. Enak. Suka? Kamu harus suka ini? Bahaya. Orang perang mintanya daging babi terus. Selamat makan kakak Moro. Air sudah. Kamu Moro tuh makan tuh begini, ah, kasih air. Bagus. Iya. Wih, mana kuahnya? Sudah tumpah? Dari sini. Ini kecap. Terus ini kuah katanya, guys. Enak katanya. Tadi diajak makan bakso enggak mau dia. Maunya lagi ngwam. Penyakit. Aduh. Bahaya ini. Sudah cukup? Banyak toh? Kalau makan ini orang kerja kuat. Oh begitu? Iya. Yang bagus. Ini Yominson tahu bagaimana. Makan sudah ya. Kamera. Wih, besar sekali. Bagus. Oke ya. Kakak Moro udah nambah guys lauknya. Pakai yang kecap itu.
Sudah cukup. Ya. Bro. Cukup. Dulu nunggu Rian belanja dulu, belanja sayur, daging sapi, daging ayam, segala macam untuk kegiatan lebaran besok, guys. Ayo pegang ini, kamera. Hey. Lihat sini. Mas, beli pinang. Satu, dua. Hah? Begini. Apa? Ini siri ada nih. Ada lengkap gitu. Sudah ada siri. Ada. Yang di sini ya kilo. Kilo berapa? Kilo itu berapa itu? Kilo? Kilo 200. Satu kilo 200. Ah, ini saja. Satu. Itu tidak ada siri itu. Siri itu asuk. Ini siri ada nih, ada dua. Ada lengkap di dalam. Lengkap ini. Ini aja mas, empat. Sama anggur kupunya berapa? Pinang 30 ya? 6 ya? Iya. Sama anggur kupunya 2 ya? Amit. Nih. Banyak. Banyak itu, sudah 6 bungkus. Oke, kita balik ke Satis, guys. Ayo. Mom. Bawa kuali. Sudah. Duduk sudah. Duduk. Iya. Piye? Solusine piye? Istirahat dulu sini. Kamu tidur sudah. Itu ada bantal di bawah itu. Dia turun tuh ku toh. Kan aku mau ameh tuku, tapi kan takon gue mau main. Yo kan ana ngene kuwi. Iki iso wae. Sing penting main penak. Hah? Bisa. Enggak usah mur kagum, Mbak. Sudah. Cerita wae mesin ini enggak usah. Dan bos, makan daging muam. Wah. Iya. Saya ajak makan bakso enggak mau. Ah, yo. Tidak. Daging sudah. Daging apa? Yo. Daging muam. Boy. Bahaya ini. Enggak. Bos satu ini aduh. Makan sudah pilih sekarang. Yang muam boleh katanya. Apa dong? Enak. Nak wespik langsung tak kayak itu. Eh, tadi kakak Moro bilang kalau orang makan daging muam itu kerja itu bagus, kuat. Iya. Iya. Oh begitu? Kenali kira?
Rawani aku. Ora wani. Hah? Kayane delok moro, Bang. Tak dadi murah wani delok iki piye. Sopo? Dhewe ngerti moro ora we? Kancaku to, Bang. Ke polisi kayane delok moro to. Nah, tak nonton moro gak rawani. Moro ini. Klo. Jare goleki kowe. Kak Moro itu fans kakak Moro. Dia sering liat kakak Moro di YouTube. Iya. Dada dulu toh. Ini polisi. Dah. Ini polisi. Kancan polisi, Bang. Mau sipil lagi. Mau sipil. Rawani. Rawani ngopo? Podo-podo wong rawani. Enggak berani gimana itu kakak Moro liat kakak Moro. Itu yang suka itu yang orang lihat film kakak Moro di YouTube itu. Kakak. Yang buat gua acornya jebukan motorku. Itu namanya parabola bukan panci. Kakak Moro pasang parabola toh. Amoro. Woi. Tunggu teman ini, teman baru makan ini. Pasang parabola di tinggi nambut itu. Orang penyakit itu yang gaji-gaji yang itu yang begini. Taruh mana ya, Pak? Asal taruh sudah-sudah nanti biar ditata. Tunggu ini. Kakak mukur nih makan ini. Iya. Katanya kakak mukur sih. Makan dulu. Mukur itu tidak mati baru tidur di dalam bau. Begitu. Ini siapa punya rumah. Iya. Kakak Moro. Mandi itu satu hari satu kali. Mandi. Orang dan itu biasa. Jangan seminggu satu kali. Gimana ya? Kerja terus keringat itu harus mandi. Begitu. Kok bisa mandi itu sakit. Sakit. Mandi ya. Pak kamu kan mandi. Kapan? Mandi di mana? Mandi mana dulu tuh? Ya, dari dulu. Ayo sudah cepat akad. Mari saya akad cepat. Ya, kita sudah ambil bibitnya di Mulia. Jadi ini bibit dari Mr. E, guys. Apa? Setelah ini kita akan kembali akan tanam. Jadi nanti rencananya kita akan sebar kembali. Nah. Ya sudah. Ayo cepat. Mari sayo, akad. Ah. Tidak kuat. Ah. Bagaimana ini? Nah, terdepan. Apa ini paralon? Apa? Sabar, L. Bu bocah. Yo. Snake. Ini berat? Berat kah? Yes. Oke, sudah kita angkut semuanya. Ada belanja juga ya buat persiapan lebaran besok. Setelahnya kita akan pulang, guys. Oke. Apa? Apa bisa? Ah sudah naik. Double G. Mom. Kamu mana? Oi. Kenapa di belakang ini? Ah. Teman-teman di belakang itu kakak Moro. Itu ya. Apa? Lebay ya naik di atas di belakang. Oh begitu? Iya. Ya orang bos di dalam. Ngeri ngeri mereka kakak Moro ini.
Buah pandan yang di atas sana itu. Buah pandan. Iya. Kakak baru punya? Ada yang di atas bumi yang dekat. Yang di sana itu? Iya. Kakak baru dulu tinggal di situ? Iya. Besar? Ah, itu enam bulan naik. Ah. Dan bapak yang tanam di sana. Yang buah pandan begini tidak, buah pandan dong. Buah pandan? Iya. Oh, ini nanas. Kakak Moro itu pernah naik ke atas sana? Iya, yang gunung itu tinggi. Yang tinggi itu? Yang dari sana, yang di atas yang tinggi. Oh, itu? Iya. Pernah? Pernah. Sampai besar. Sampai besar? Iya. Oh, berarti kakak Moro dulu kecil di atas? Orang di sini dia mau naik itu. Apa itu? Tinggi neri? Ada yang naik di atas. Bukan tinggi neri itu? Iya. Dia pun nama apa? Gunung Lima Jari? Ah. Ini. Gitu? Lima Jari? Lima itu ini, yang ke gunung yang di atas itu. Ini? Ini Lima Jari? Iya. Oh. 1, 2, 3, ya. Gini. Itu juga Lima Jari kan yang di atas? Iya, Lima Jari ini kan. Oh ini Lima Jari. Berarti, lah ya betul kan kakak Muro dulu tinggal di Lima Jari itu? Iya, itu ya, ini kecil yang lagi. Kakak Muro kan? Yang paling tinggi ya, itu? Yang paling tinggi itu? Iya kan, ini yang paling tinggi di sana. Itu yang dekat itu. Mana jarinya? Yang besar tuh. Ini juga Lima Jari ini. Ah, ini gunung. Itu jari Anwi. Anwi. Iya, gunung Anwi. Gunung Anwi ini. Apa gunung anjing? Kalau ini Lima Jari. Yang sana itu Lima Jari juga. Ah, itu ini. Mambu. Manu. Mambu. Mambu. Mambu, gak enak. Kakak Moro, tidur yang di sana kan di sini? Sana. Jadi sana? Di Kalome naik. Jadi Kakak Moro Mambu. Oh, itu Kalome? Iya. Kakak Moro Mambu. Kalome jauh berarti. Kakak Moro. Oh, ini wanita punya mama itu, wanita punya mama yang punya. Lima jari yang sana. Naik ke tidak? Ya. Naik ke tidak? Mama yang dia siapa? Berapa orang naik? Naik. Ah, naik sudah, naik cepat. Naik. Naik Pak Arya, ini yang satu. Cepat naik. Nunggu balah. Yeay. Kakak Moro sudah jadi bos sekarang ini. Ikut, mau ikut? Tidak. Mulia apa tidak? Balik atau? Ah, tidak ada mulia lagi. Ini langsung pulang. Ah, sudah naik mok naik cepat. Naik. Sudah naik. Naik sudah. Oh, sudah ikut? Iya. Oh. Apa itu? Ubi? Ya, keladi. Oh, keladi? Biang keladi? Eh, Kak Moro. Tapi kakak Moro. Tadi kalau 50 ambil spinach, tidak beli, ya kakak. Itu ya kakak itu. Kakak Moro, itu kakak Moro dulu tinggal di Lima Jari, pernah? Lima Jari. Ah, itu ya pernah, yang dekat itu pokoknya yang dekat. Oh, Lima Jari, itu dekat. Kalau tinggi nari kakak Moro pernah? Pernah, yang bikin lo naik kok. Yang kakak itu, yang di atas itu. Dia mau pikun di situ. Kakak Moro? Hari yang di bawah alat, Kakak, Kakak Moro pernah tinggi neri juga jalan. Dekat. Tinggi neri itu dekat. Dekat. Oh. Dekat Makau, orang kini nama ke Makau. Tinggi neri. Iya. Bahaya itu. Dulu bahaya itu. Sekarang? Sekarang masih. Sudah kurang. Iya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nah, orang itu dulu. Di atas. Yang mutu ada itu. Oh, di atas. Iya. Ini di mana? Sana tuh paling tinggi itu. Kakak Moro, jalan kaki bisa? Ya, pernah di ini. Itu kampung apa? Yang mana? Coba turun. Kemarin dia turun di sana, itu jalan itu. Mana? Kemarin yang jalan itu. Itu kampung apa? Yang mana jalan? Jalan di dia kagak. Kurudim jalan nanti ke itu. Dan dulu sebelah sana. Mana jalannya Kakak Moro?
pas ban dulu guys. Mana? Turun dulu. Ah, gimana kemarin? Kemarin itu karena ayah jadi ya. Ah, iya. Itu sing itu. Ya di belakang di sini. Kakakmu udah seberang sungai? Iya. Kemarin itu. Seberang sungai? Iya. Kok wih. Kok telepon itu yang kurung di atas itu? Di sana itu. Iya. Kejar babi. Itu di situ. Kejar babi. Iya. Mana kemarin babinya? Ada di situ. Di bawah atau di atas? Di atas yang gunung itu sebelah. Yang malam tidur itu naik di atas itu. Oh, naik di atas itu? Iya. Di situ ada daun naik? Iya, naik ada itu. Oh, ada daunnya di atas itu? Iya. Boleh gak kamu tidur di situ malah? Karena itu sampai pagi turun ke atas ya. Turun, cari babi? Iya. Oh. Yang kayak turun di situ ya, telepon. Itu telepon itu ya, ini. Turun. Oh, turun. Kakak baru jalan ke sini? Iya, jalan di kaki. Sampai dingin lembut? Terus? Itu jalan. Aduh. Ya, terus babi tidak dapat. Tidak dapat. Tidak dapat babi lagi. Itu capek sekali tuh. Capek ya, kok yang kayak itu? Masa? Iya. Saya terus jalan. Terus jalan saya. Ini sungai terus jalan. Ayo sudah naik. Makan pinang dalam mobil ini bagaimana? Ini paman kasih cuci. Tidak ada di sini. Tapi tidak pernah lagi. Kak Bro, saya tidak bisa jalan situ. Kenapa? Susah? Eh, kayak lalu gitu jambu di bawah. Terus gurage? Iya, gurage di sini. Wih. Jangan tahu, yang jalan ini masuk itu. Itu kak Bro jalan itu? Iya. Ih. Oh, jalan itu mengalir. Saya tidak bisa jalan. Yang susah. Orang. Iya. Iya, geo. Iya, geo. Kamoro, ini saya ambil satu ya. Bapak supir, satu saja. Ini sudah ini. Yang ini. Satu saja. Eh angkat ini. Ah. Iya, saya tahu aku. Ini banyak banget waktu. Ah, ini dia mau pulang. Kira-kira kakak lagi nana udah ono lagi. Pasti ngapain? Baik ya. Bibitnya biar ditaruh langsung ke kakak Moro biar disiram-siram. Nanti dia akan ditanam biar menyebar. Binam itu. Itu binam. Pinang itu. Pinangnya L. Kumis. Kumis. Kumis yang kacau so harus ya adik-adik kayak dia itu. Kacau kumis. Ya. Taruh. Kau ambil pinang itu. Oh kacau so adik-adik banyak. Taruh di warung saja ini. Revi. Adik-adik banyak kayak dia tuh yang bau pinang kacau kumis. Iya nanti kumis yang bau kasih. Dua orang yang bau sini. Tapi dia orang itu yang ada di bawah. Di dalam beli pinang ni dia segala ni. Ih, banyak sekali. Angkat cepat angkat cepat. Ini orang gila. Cepat. Ah, bawa. Woi. Wajan baru, bibit baru. Bahaya. Kak Moro bahaya, Kak Moro ini.
Wah. Selamat siang. Selamat Bapak. Siang, Bapak. Selamat siang. Wah. Kinaon nak be. Niko. Beli pinang dulu. Ini. Dimi dia no wetu yu pile nda wo ora munda mewe wa ku ya ze. Amo la ya. Yi, da ni o yu kula ni mere le ne wa me ne. Wo ya ga ja ge tere na fa. Wo e mo ri pa ti we ko wi no wa ze. Na ko meru ge ne yo ni ne. Ini sudah pengerjaan kebun yang di samping, yang di tebing-tebing samping yang di depan pos, guys. Nanti ini akan sampai sana ya. Akan dikelupas dan semuanya nanti akan ditanamin. Kenapa nak gue?